Terima kasih. Hari ini sebenarnya sudah hari terakhir. Di tahapan itu, wawancara itu kita mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Desember. Tapi karena masing-masing komisioner berhalangan dan kesepakatan dalam rapat pleno, kita mulai dari hari Senin sampai hari ini tanggal 12 sampai tanggal 13. Jadi kemarin itu sudah selesai satu kecamatan, terus kecamatan Lunda. Hari ini itu ada 7 kecamatan. Jumlah peserta sendiri yang ikut berapa, Bu? Jumlah peserta itu 126 orang. 126 orang. Tersebar di 8 kecamatan. Jadi ini nanti dari hasil tes wawancara, ada beberapa sekitar, diperkirakan berapa yang gugur, Bu, ini? 100 yang akan lolos nanti itu 10 setiap kecamatan, 5 yang ditetapkan, 5-nya jadi cadangan. Jadi yang ada dalam SK itu 10 orang. 8 kecamatan jadi 80 orang. Terus dari tes wawancara ini tujuannya sebenarnya apa, Bu? Apa yang dicari dari para peserta ini, Bu? Kita mau melihat kemampuannya, bagaimana kemudian nanti dia bisa menjadi penyelenggara yang berarti integritas, yang memiliki loyalitas, profesional, dan komitmennya itu kuat. Terus kita mencari penyelenggara yang memiliki jejak-jejak rekam yang bagus, apakah dia sebelumnya pernah jadi penyelenggara, tidak. Berarti dari sisi kepribadiannya juga, Bu? Iya. Kita ada 3 cakupan yang kita metode yang kita lakukan pada saat wawancara, pertama kepemimpinannya, komitmennya, kemudian rekam jejaknya. Itu saja yang jadi poin penilaian. Ini waktu proses wawancara sendiri, durasi waktu yang diberikan berapa, Bu? Wawancara per orang tidak terbatas. Yang jelas masing-masing komisioner KPU memaksimalkan. Tidak ada timingnya, tidak ada timer waktunya yang diatur. Oke, siap.